Hai guys, balik lagi di Ulasan ID. Di video kali ini, gue mau nge-review salah satu PC rakitan dari Enter Computer yang udah pakai prosesor Intel Core i5 12400F dan VGA-nya itu pakai GeForce GTX 1660 Super 6GB. Pernah nggak sih kalian kebayang kalau PC rakitan dengan prosesor Intel Core i5 itu harganya itu cuma 8 jutaan doang? Enak juga, sekarang harga komponen itu udah murah-murah banget, jadi nggak perlu budget gede buat ngerakit PC gaming. Nah, buat info lebih lengkapnya, tonton terus video ini sampai habis ya. Part pertama, rakitan ini pakai prosesor Intel Core i5 12400F. Prosesor ini punya 6 performance core dan 12 thread tanpa adanya efficient core. Agak sayang sih, beda sama adiknya yang Intel Core i5 13400F yang punya 6 core dan 4 efficient core buat penggunaan yang lebih efisien. Tapi walau kayak gitu, prosesor ini tetap udah bisa nge-handle berbagai kegiatan sehari-hari kayak gaming dan kerja, plus udah support RAM DDR5 juga. Buat motherboardnya yang dipakai di PC ini adalah MSI Pro H610ME DDR4. Secara tampilan, motherboard ini biasa aja, tampilannya dengan 2 slot RAM dan 1 buah slot SSD NVMe. Sayangnya di sini nggak ada VRM heatsink ya, jadi buat performance agak kurang, tapi yang namanya juga PC dengan budget ngepres menurut gue udah cukup sih. Di samping itu, port-portnya juga udah lengkap banget, karena untuk back panelnya aja udah ada 6 slot USB untuk kebutuhan konektivitas kita. Buat media penyimpanannya, PC ini pakai SSD dari Clevecrest C710 berukuran 512GB. SSD ini masih pakai PCIe Gen 3x4 dengan speed rate di 2050 Mbps dan rate-nya di 1650 Mbps. Buat speednya sih standar ya, walau di luar sana banyak yang nawarin speed lebih tinggi, tapi dengan harga cuma 375.000 doang sih cukup worth it menurut gua. Buat garansinya, SSD ini panjang banget dibanding yang lain. Clef berani kasih garansi 5 tahun dengan TBW 300TB, itu untuk durability-nya. Kemudian RAM yang dipakai adalah Adata XPG Spectrix D35G DDR4 Dual Channel dengan total kapasitas 16GB. Menurut gua, RAM Adata ini keren banget. Gua suka banget sama RGB di sisi atas RAM-nya. Dan karena rakitan ini konsepnya hitam, jadi RAM ini udah cocok banget buat nguatin nuansa hitamnya. RAM yang dipakai di sini memiliki kapasitas 16GB dan menurut gua 16GB itu udah menjadi standar kapasitas rakitan PC zaman sekarang. Spectrix D35G juga memiliki speed yang sama kayak yang mampu ditampung sama motherboardnya, yaitu 3200MHz. Jadi baik RAM dan MOBO itu udah nggak bottleneck lagi. Buat VGA-nya di sini pakai Galaxy GeForce GTX 1660 Super 6GB GDDR6. Buat main game kompetitif atau game adventure dengan grafis sedang udah cukup banget. Walau VGA ini udah dirilis sejak 2019 lalu, tapi desain dan performanya masih bisa bersaing untuk saat ini. VGA ini cukup hemat daya dengan TDP 125 watt aja, bahkan power supply rekomendnya aja itu cuma 300 watt. Port yang dikasih VGA ini juga cukup lengkap dengan 1 DVI port, 1 HDMI 2.0 port, dan 1 DisplayPort 1.4a. Dengan banyak port itu, kita nggak dipusingin lagi sama perbedaan port dengan monitor kita. Walau gue tahu, kebanyakan monitor sekarang itu udah pasti punya port HDMI dan DisplayPort-nya, khususnya monitor gaming. Nah, untuk power supply-nya, PC ini pakai power supply dari Superflower Mega Series 500 Watt. Tapi power supply ini cuma bersertifikat 80 plus watt ya. Sertifikat 80 plus watt ini adalah sertifikasi 80 plus paling rendah, yang artinya power supply ini punya tingkat efisien di angka 80%. Tapi klaim dari Superflower Mega Series ini dia bisa mencapai 85% di penggunaan 50% si power supply itu. Tapi sebenarnya sertifikasi white ini termasuk aman aja daripada power supply di luar sana yang nggak ada sertifikasinya sama sekali. Sistem pendinginannya pakai Cube Gaming Serpent yang keren banget menurut gua. Tampilannya simple dengan 4 buah heat pipe untuk menyalurkan panas di tiap sirip heatsinknya. Fan-nya sendiri ada di tengah dan kelihatan clean, nggak berantakan gitu. Tapi kekurangannya adalah kalau fan-nya rusak nggak bisa diganti dengan baru. Tapi harus diakalin gitu sih. Pasangnya juga susah karena menggunakan kayak kunci Inggris gitu, tapi karena ini paket udah dalam kondisi kerakit, jadi itu bukan lagi masalah buat kalian. Buat fan casing, PC ini pakai 3 fan dari PC cooler, 3 buah untuk menjadi exhaust, 2 di atas dan 1 di belakang. Buat build quality-nya cukup bagus ya, dan bentuk blade-nya itu cukup keren dan gue suka, mirip-mirip kayak blade Arctic gitu. Fan casing ini fungsinya buat ngeoptimalin suhu yang ada di dalam PC, jadi PC bisa beroperasi dalam kondisi suhu yang normal. Nah, buat konektivitasnya, pakai TK Gaming ini dilengkapi sama TP-Link USB yang ada antenanya. Jadi, untuk konektivitas atau untuk jangkauan,
Wi-Fi ini udah cukup banget. Dan yang terakhir adalah casingnya. Casingnya itu pakai Cube Gaming Ninsel terbaru. Casing ini bisa muat MOBO berukuran MATX dan ETX. Sisi depannya casing ini cukup unik dan bisa membuat cahaya RGB-RGB keluar dari lubang-lubang depannya. Dan casing ini untungnya juga dapat 2 buah fan di depannya ya. Jadi kita udah nggak perlu beli sampai 5 fan lagi. Nah, yang gua suka dari casing ini adalah ini udah ada pre-install vertical GPU mountingnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin vertical GPU, tinggal beli GPU riser aja. Dan nggak nyangka aja, karena cukup jarang casing berukuran MATX itu ada vertical mountingnya. Oke, sekarang gua mau benchmark PC rakitan ini menggunakan benchmark sintetis, beberapa game kompetitif, dan AAA. Dan gua akan tambahin proses rendering video beresolusi 4K dengan durasi 2 menit dan banyak esensial grafik yang gua dapat dari YouTube Download Media dan berikut video benchmarknya. Oke, kesimpulannya untuk PC rakitan kali ini menurut gue keren banget ya, dengan budget terbatas tapi bisa beli PC yang nggak kosong-kosong amat partnya, kayak padat gitu dalamnya. Kombinasi prosesor Intel Core AFF 12400F dan GTX 1660 Super itu asik banget buat ngelibas game-game kompetitif sama AAA di resolusi sedang. Buat rendering juga udah enak banget dan nggak makan waktu yang lama. Selain buat game dan rendering, PC ini juga udah support aplikasi seperti Blender, SketchUp, dan aplikasi lainnya yang menggunakan prosesor dan VGA sebagai base operasionalnya.
Kayak biasa, PC rakitan dari Intercomputer ini udah dalam kondisi rakit dan tinggal dibawa pulang aja. Untuk harga PC ini ada di angka 8.920.000, tapi didiskon menjadi 8.490.000 rupiah doang. Nama paket PC ini adalah Eika Gaming Battlestar Lite, jadi langsung aja kalian order atau beli paket PC ini, sekalian gue mau pamit undur diri. Silakan komentar di bawah, kita diskusi di situ bareng-bareng, dan jangan lupa juga buat share pendapat kalian untuk rakitan PC kali ini. See you in the next video, ciao!